Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menerima bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR PT Star Cosmos di lobi kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Kamis 13 Oktober 2022. Sebanyak 48 unit UVC sterilizer atau alat yang dibuat untuk merekayasa sinar matahari dengan tujuan untuk membunuh kuman dan bakteri diberikan pada Puskesmas Jakarta Utara. Terima kasih dengan pemberian alat ini, segera kita akan berkoordinasi peruntukannya kemana-mana saja, khususnya ke ruang-ruang publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kata Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara Ali Maulana Hakim. Ali berharap bentuk kepedulian terhadap masyarakat seperti ini dapat diikuti perusahaan-perusahaan yang lain. Saya mewakili pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, mewakili masyarakat Jakarta Utara mengucapkan terima kasih dengan kepedulian kepada masyarakat yang diberikan. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.